sumber dari sumber yang lain. Harus. Harus langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mempertimbangkan segala hal, salah satunya adalah kenyamanan, ketertiban, kemudian marwah desa kita, dan berdasarkan semuanya mempertimbangkan, mari kita tabayun, padepokan urusi padepokan ini, pakuran urusi warga nilai desa ini, untuk padepokan kita nyatakan ditutup. Tenang, tenang. Ngomong aja, ngomong aja. Tenang, tenang.
Sudah ada wakilnya, jenengan pulang ke rumah dengan hati yang dingin dan jangan terprovokasi. Ini wakilnya adalah Pak Riki, Pak Handoko, sama Pak Kes. Oke. Kemudian bersama pondok ini padepokan ya, Islam Sidin ini masih di mediasi. Kemudian untuk pihak kepolisian itu melaksanakan pemantauan patroli di sini agar situasi sekitar pondok. Saya mendirikan padepokan ada izinnya, saya juga ada izin prakteknya, izin tempatnya. Dan saya pun tidak ada yang suruh menutup dari perizinannya. Lalu bagaimana ketika saya yang mendapatkan izin lalu tutup, dari mana dasarnya? Apakah ketika kalau saya terbukti melakukan kesalahan baru akan saya tutup? Kalau saya tidak terbukti melakukan kesalahan saya suruh tutup. Lalu bagaimana kan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gumilar Nur Firdaus, mudah-mudahan kali ini masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, rezeki berlimpah, diselamatkan dunia dan di akhirat untuk kita semua. Dan kali ini tentunya kita sedang fokus terkait dengan stop pembodohan publik, stop gerebek dukun santet settingan tanpa disclaimer, dan juga stop pengobatan yang menggunakan alat-alat sulap dan juga menggunakan trik sulap. Tentunya kali ini kita membahas tiada henti-hentinya terkait dengan kasus yang viral Gus Samsudin Jadab ya, bukan gas ya, Gus Samsudin Jadab. Tadi kita sudah menonton tayangan video terkait prosesi penutupan ya Padepokan Nurjati Sejati oleh pemerintahan desa atas desakan warga sekitar. Nah, dalam prosesi tersebut juga terlihat bagaimana ratusan massa menggeruduk ke Padepokan Nurjati Sejati dan kepala desa mengendalikan kondisi yang keos dengan mengambil keputusan kebijakan yang tepat, yaitu menutup Padepokan Nurjati Sejati milik Gus Samsudin untuk jangka waktu yang belum ditentukan. Itu ya video yang pertama. Video yang kedua tadi kita sudah tonton terkait dengan Gus Samsudin menolak untuk melakukan penutupan. Dasarnya bahwa dia memiliki Padepokan Nurjati Sejati ini di atas dasar hukum yang kuat, yaitu izin dari pemerintahan setempat didasarkan atas landasan yuridis yang jelas. Itu menolak ya. Ada dua video. Nah, tentunya kita akan mencoba membahas terkait dengan penutupan Padepokan Nurjati Sejati milik Gus Samsudin ini. Kita kilas balik sebelumnya bahwa Gus Samsudin ini adalah kreator YouTube yang beruntung sebelumnya ya, maksudnya itu beruntung dengan subscriber yang mendekati angka 2 juta ya. Tentunya dia akan mendapatkan pundi-pundi uang dari setiap tayangan yang ditonton oleh netizen. Demikian juga dia juga melakukan praktek pengobatan tradisional. Seiring dengan proses, banyak kreator YouTube yang berusaha membongkar trik-trik gerebek dukun santet dan juga pengobatan tradisional Gus Samsudin ini, dan ternyata ditemukan banyak bukti bahwa Gus Samsudin di Padepokan Nurjati Sejati ini melakukan gerebek dukun santetnya adalah dukun santet settingan. Artinya bahwa tukang santetnya adalah temannya sendiri atau orang yang disewa atau orang yang sukarela membantu dalam konten tayang gerebek dukun santet settingan ini. Jelas ada sutradaranya ya, ada penulis skripnya, ada lightingnya, ada orang yang mengambil kameranya atau kameramen lain sebagainya. Ya, itu jelas disetting di sebuah tempat ya. Yang kedua, netizen juga membongkar terkait dengan praktek pengobatan yang menggunakan trik sulap dan alat sulap. Banyak bertebaran video-video yang membuktikan bahwa Gus Samsudin melakukan trik sulap dan juga alat-alat sulap. Nah, sehingga sekian tahun berjalan lama menjadi akumulasi. Dan sekarang ini 1 Agustus tahun 2022, boom, meledak. Ya, seperti yang sudah
kita prediksi bersama-sama bahwa ini akan meledak di suatu saat. Ternyata meledaknya di 1 Agustus tahun 2022. Warga menutup paksa, ya, mendesak pemerintah desa untuk menutup dalam batas waktu yang belum ditentukan kapan ditutupnya. Luar biasa. Kita melihat pada saat warga datang, ratusan warga menggeruduk di sana dengan wajah yang penuh cemas, dengan penuh harap, dengan ada yang emosi, ada berbagai macam raut wajah warga desa yang menyimpan perasaan, menyimpan pemikiran, menyimpan hal-hal dalam jiwa dan raganya. Ini bereaksi, meledak, bem, meledak, ya. Seperti itu, akhirnya ditutup untuk sementara. Nah, tentunya owner, pemilik dari Padepokan Nurjat Sejati, Gus Samsudin ini memiliki hak. Hak yang pertama adalah hak menolak untuk ditutup padepokannya, karena dia memiliki izin, ya, dari pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dia berhak menolak. Demikian juga Gus Samsudin Jadab di Padepokan Nurjat Sejati juga boleh menerima keputusan kebijakan pemerintah desa atau desakan warga untuk menutupnya dengan sukarela ataupun juga dengan cara terpaksa. Cuma sekarang muncul pengakuan dari Gus Samsudin itu ada narasi, ada konferensi pers terkait dengan menolaknya penutupan padepokan ini didasarkan atas peraturan perundang-undang yang berlaku sudah ditempuh untuk izin ini. Nah, jika menolak ini, menolak untuk ditutup, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan diantaranya adalah kemungkinan orang yang menutupnya atau warga yang menutupnya atau pemerintah daerah menutupnya, kalaupun menolak, tidak jadi masalah. Tetap saja boleh menjalankan aktivitas padepokan Nurjat Sejati ini. Itu alternatif yang pertama, itu aman. Tidak akan terjadi konflik. Artinya warga menerima kehadiran, ya, padepokan Nurjat Sejati ini, dan juga Gus Samsudin tetap melakukan praktek gerbek dukun santet settingan atau juga menggunakan pengobatan trik sulap dan alat sulap. Ini kedua-duanya aman, ya, saling bersinggungan. Walaupun bersinggungan tetap aman. Tetapi ini hal ini kecil kemungkinan. Alternatif yang sekarang, yang kedua adalah jika Gus Samsudin Jadab ini menolak untuk menutup dan tetap buka, maka akan terjadi, ya, abreaksi lagi, akan terjadi ledakan lagi, amarah massa yang kedua yang tidak terbendung yang akan lebih besar lagi, ya, akan lebih besar lagi, karena seolah-olah mungkin menyepelekan, mungkin mengabaikan, mungkin menghina, mungkin perasaan-perasaan tergantung kepada pelintiran-pelintiran dari warga sekitar. Persepsinya seperti apa? Sehingga yang terjadi, akan terjadi ledakan massa yang tidak bisa dikendalikan. Bisa saja anarkis. Bisa membakar, bisa merusak, bisa meruntuhkan, bisa berbagai macam kemungkinan terkait dengan amarah massa ini. Biasanya massa tidak bisa terkendali, tergantung kepada provokasi pada saat itu. Ini yang kita khawatirkan. Jika Gus Samsudin tetap bersikukuh menolak untuk menutup padepokan ini, sedangkan desakan warga sekitar, desakan netizen bahwa padepokan ini sebagian besar ada yang menginginkan untuk menutupnya. Tetapi ada juga netizen yang tetap berharap bahwa padepokan Nurjat Sejati ini tetap dibuka karena memberikan kontribusi positif terhadap golongan-golongan tertentu, lapisan-lapisan tertentu, khususnya yang menguntungkan untuk para pegawainya, menguntungkan untuk keluarganya, menguntungkan untuk partnership-nya dari Padepokan Nurjat Sejati ini, dan mereka berharap untuk tetap dibuka. Nah, ini, ya, di sisi pihak ada yang tetap ingin dibuka, di sisi pihak ada tetap yang ingin ditutup praktek di Nurjat Sejati ini. Jadi dua kubu ini berusaha membuat opini publik, berusaha mencari fakta dan data untuk mempertahankan opininya masing-masing. Tetapi ada juga, ya, yang sifatnya diam, tidak bersikap, hanya sebagai pengamat saja, melihat, mendengar, merasakan. Itu dua kubu yang bertolak belakang ini. Nah, tentunya begini, sahabat. Baiklah, jika ini tetap berjalan, sebetulnya paling konflik juga ditunda sementara. Tetapi jika tetap menolak,
maka akan terjadi konflik yang lebih besar. Ya, dan untuk Samsudin ini itu akan resikonya sangat besar. Sangat besar. Karena memancing amarah warga sekitar, memancing amarah netizen, memancing amarah siapapun dengan sikapnya yang menolak seperti itu. Ya. Oleh sebab itu maka ini langkah yang terbaik untuk Gus Samsudin ini adalah Gus Samsudin tetap mengikuti apa yang dilakukan atau atas keputusan kebijakan pemerintahan desa, yaitu menutup dalam jangka waktu yang sementara. Nah, sementara artinya bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, atau dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Ya, kalau tidak bisa ditentukan, misalnya saya ditutup untuk selama-lamanya rata dengan tanah ya. Nah, sebaiknya ikuti saja untuk menghindari amuk massa yang lebih besar. Nah, langkah yang ditempuh adalah proses jalur hukum, ya, yaitu agar tetap bisa berjalan dengan baik layanan publik di Padepokan Nur Jati Jati ini jika memang di sana terbukti tidak ada praktek pengobatan yang menggunakan trik sulap, baik yang sebelum, yang sedang, dan juga yang akan. Demikian juga tidak ada alat-alat sulap yang dipergunakan dalam praktek pengobatan, baik yang terdahulu, yang sekarang, juga masa yang akan datang. Dan juga jika tidak ada gerebek dukun santet settingan. Artinya, ya, bisa dijalankan kembali pada Padepokan Nur Jati Jati ini jika bisa membuktikan bahwa gerebek dukun santetnya bukan settingan. Itu. Yang kedua, jika pengobatannya itu tidak menggunakan alat sulap-sulap atau trik sulap, itu berarti Padepokan Nur Jati Jati bisa dibuka kembali seperti apa yang diharapkan pihak-pihak yang menginginkan Padepokan Nur Jati Jati ini tetap berada. Tetapi jika ternyata dalam proses ini hasil penyelidikan aparat yang berwajib bahwa itu adalah settingan, bahwa itu adalah trik sulap atau juga alat sulap, maka yang terjadi adalah tidak akan jauh berbeda dengan kasusnya Kanjeng Dimas ataupun juga Ustadz Guntur Bumi. Artinya bangunannya akan kembali terbengkalai, yang mungkin miliaran, mungkin ratusan juta terbengkalai, akan menjadi sarang hantu, ataupun juga dijual, ataupun juga dibagikan kepada netizen yang pernah dirugikannya, ya. Nah, atau rata dengan tanah. Ada banyak kemungkinan jika memang betul-betul terbukti secara proses hukum bahwa ini adalah settingan, bahwa ini adalah trik sulap, bahwa ini adalah menggunakan alat-alat sulap. Nah, tentunya kita tidak bisa menjustifikasi, tidak bisa menilai apakah ini benar-benar gerbeknya dukun saat itu settingan ataupun memang real, ataupun pengobatannya tanpa trik sulap atau tanpa alat sulap, atau memang dengan alat sulap atau dengan trik sulap. Nah, inilah yang menjadi misteri sekarang. Dan langkahnya sekarang adalah sedang berproses. Langkah sedang berproses adalah nanti beberapa hari kemudian, setelah tanggal 1 Agustus 2022, pasti pemerintah setempat, aparat keamanan setempat, baik Polsek ataupun juga Polres, baik mungkin di tindak pidana tertentu atau tindak pidana khusus ya, di Polres itu akan menangani terkait dengan atensi publik ini. Dan tentunya pasti ini akan bergerak dengan cepat menyelesaikan proses pembuktian apa gerbek dukun santet settingan ataupun juga pengobatan alat sulap dan trik sulap ini oleh Polres. Di sana akan dicari apakah ada delik tindakan kriminal atau tidak ada atau ada, ya. Apakah ada kasus perdata, ya, atau memang tidak ada, atau apakah ada kasus perdatanya atau ada kasus pidananya, atau tidak ada kasus pidana atau juga tidak ada kasus perdatanya. Nah, akan aman jika ada tidak terbukti tidak ada kasus perdata atau pidana, itu akan aman. Gus Samsudin bisa proses. Tetapi jika ada kasus pidana, itu Samsudin dan padepokannya mungkin untuk sementara ditutup dan juga mungkin akan terus berurusan dengan hukum. Jika hanya perdata, mungkin Gus Samsudin hanya mengembalikan sebagian uang kepada netizen yang pernah dirugikannya. Tetapi ini yang paling berat adalah jika ada kasus perdata dan pidana yang dikenakan kepada Samsudin. Artinya bahwa Gus Samsudin harus mengembalikan
uang kepada netizen atau kepada pasien-pasiennya, dan juga dia tetap harus menjalani hukuman kurungan atas perbuatan tindak kriminalnya. Nah, ini tentunya akan terbukti prosesnya relatif singkat karena ini adalah atensi publik. Nah, Polres tidak akan bermain-main, artinya mengabaikan dalam jangka yang relatif lambat karena ini adalah atensi publik. Jadi secepatnya, karena viral, untuk kredibilitas keprofesionalan Polres Blitar ini, tentunya Polres Blitar akan secara sigap untuk melakukan penyelidikan, apakah ditetapkan sebagai tersangka, apakah sebagai terdakwa atau terpidana, itu akan berproses. Ya. Nah, tentunya kita tidak berharap Gus Samsudin berproses perdata atau pidana diponis seperti itu. Mudah-mudahan Gus Samsudin ya bisa membuktikan bahwa selama ini Gus Samsudin adalah menggunakan pengobatannya tanpa trik sulap, tanpa alat sulap, juga gerebek dukun bukan settingan. Ya, itu harapan kita semua. Tetapi apa boleh buat, jika fakta, data, pengakuan saksi ataupun juga hal lain yang ada justru memberatkan bahwa itu adalah gerebek dukun settingan tanpa disclaimer atau pengobatan yang menggunakan trik sulap, alat sulap, dan terbukti, maka harus diterima sebagai sebuah konsekuensi orang yang dewasa, orang yang berakal, orang yang sehat lahir dan batin. Keputusan kebijakan apapun atas proses hukum harus dengan legowo diterima oleh Gus Samsudinnya, harus diterima legowo oleh keluarga-keluarganya, harus diterima oleh legowo oleh sahabat-sahabatnya, harus diterima legowo oleh semua sumber daya manusia yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di Padepokan Nurjati Sejati ini. Begitu sahabat. Nah, dan saat sekarang ini tentunya nanti beberapa hari ke depan setelah tanggal 1 Agustus tahun 2022 ini, itu akan bermunculan pengakuan-pengakuan ya dari orang-orang terdekat terdahulu. Yang pertama, sudah ada pengakuan dari Rizky Farda, kalau nggak salah ya. Jadi Rizky Farda ini adalah mantan kameramennya, mantan operatornya, mantan kreatornya, mantan mantan bagian dari Gus Samsudin pada saat melakukan pengambilan gambar, pengambilan video ya, audionya, pengambilan lain sebagainya, boleh dari proses briefingnya, membuat judulnya, penentuan lokasinya, penentuan tokohnya, bagaimana cara bermain, tempatnya di mana, itu terlibat secara langsung. Itu Rizky Farda kalau nggak salah ya. Dia mengakui bahwa selama bersama-sama dengan Gus Samsudin ini, bahwa gerebek dukun santet itu adalah memang sudah ditentukan aktornya siapa, tempatnya di mana, dan harus melakukan apa dan seperti apa. Itu sudah disetting sedemikian rupa pada saat ingin syuting atau pengambilan video gerebek dukun santet settingan. Jadi Rizky Farda ini mengakui bahwa di sana selama bersama-sama dengan Gus Samsudin, ya beberapa video itu adalah rekaan atau fiktif belaka. Artinya dukun santetnya itu bukan dukun santet asli, tetapi bagian dari santrinya, bagian dari pegawainya yang dibayar untuk berperan menjadi tukang santetnya. Nah, gitu ya. Itu pengakuan Rizky Farda. Demikian juga terkait dengan pembersihan rumah. Rizky Farda juga mengakui bahwa di beberapa pembersihan rumah memang sudah disetting. Ya, sebelumnya ada petugas datang ke sana menyimpan keris, menyimpan buhul, menyimpan apalah sebelum Gus Samsudin jadat, ditandai dengan foto ya. Pada saat Gus Samsudin jadat mau ke sana sudah diberikan foto. Nah, ini buhulnya di sini, kerisnya di sini, pusakanya di sini. Seperti itu pada saat Gus Samsudin live streaming, Gus Samsudin sudah tahu di mana lokasi kerisnya, di mana lokasi buhul dan sebagainya yang disimpan oleh krunya pada saat live streaming. Seperti itu. Sehingga seolah-olah yang tidak tahu dan tidak paham, menurut Rizky Farda ini, mohon maaf kalau panjangannya salah, Rizky ya kalau nggak salah, itu adalah sudah settingan juga. Demikian juga dalam pengakuan dari Rizky Farda ini, bahwa pada saat pengobatannya juga menggunakan trik sulap dan juga alat-alat sulap. Nah, ini buat kita sangat mengejutkan. Nah, silakan untuk pengakuan Rizky ini dan juga bagaimana
di dalamnya dia menguraikan kronologisnya sudah jelas ada di video sebelum ini ya. Ini video pengakuan dari mantan kameramen Gus Samsudin ini ya, hasil wawancara dengan Naza Official. Silakan bisa ditonton di Naza Official dan juga bisa ditonton di channel ini sebelum video ini. Itu sahabat ya. Nah, tentunya dalam hal ini sahabat-sahabat, kita balik lagi ke judul yang pertama, Gus Samsudin menolak untuk menutup padepokannya. Kita simpulkan, jika menolak itu ada beberapa alternatif. Alternatif yang pertama, ya warga menerima dengan baik, pemerintah desa dengan baik, tetap saja dijalankan proses operasional Nurjati Sejati oleh Gus Samsudin. Itu yang pertama, itu aman. Tapi nah, mungkin suatu saat akan meledak lagi. Alternatif yang kedua, bahwa jika tetap menolak, itu akan terjadi ledakan yang lebih besar dari warga sekitar. Marahnya mungkin berlipat-lipat ganda, ya tidak terukur, tidak terhingga. Ya, ya bisa anarkis kalau tetap menolak dan bersikeras, bersikukuh. Gitu ya. Ya, tetapi sebaiknya Gus Samsudin, alternatif yang ketiga adalah mengikuti proses penutupan padepokan ini dan mengikuti proses hukum selanjutnya agar masih tetap dibuka. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara membuktikan bahwa gerbek dukun santetnya itu bukan settingan, membuktikan bahwa pengobatannya tidak menggunakan trik sulap ataupun juga alat sulap. Maka Gus Samsudin akan aman, akan nyaman kembali melakukan tayangan-tayangan gerbek dukun santetnya dan pengobatannya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Nah, jangan sampai terjadi amarah massa yang lebih besar. Apalagi ini sudah viral, bukan hanya ditonton di Indonesia, juga di luar negeri juga menonton ya padepokan Nurjati Sejati ini. Dan tentunya setiap orang penasaran. Pada saat ketik di Google, ya pasti padepokan Nurjati Sejati, Gus Samsudin. Nah, gerbek dukun santet, maka akan muncul viral terkait dengan penutupan padepokan Nurjati Sejati milik Gus Samsudin oleh warga sekitar dan juga pemerintahan daerah. Baik sahabat, kita berharap dua kelompok, yang satu ingin tetap eksis padepokan Nurjati Sejati ini seperti biasa melakukan tayang gerbek dukun santet settingan dan melakukan pengobatan seperti biasa, ada satu kelompok yang memang tetap harus ditutup selama-lamanya kata mereka, karena dianggap ya telah melakukan berbagai macam hal merugikan menurut pandangan yang menginginkan hal ini ditutup. Tentunya kita tidak boleh menghakimi, membuat hakim, main hakim sendiri, tetapi berikanlah sekarang kepada pemerintahan daerah, kepada arat kepolisian, kepada kejaksaan, kepada pengadilan untuk memproses apakah ini tidak ada ya, tidak ada potensi tindakan kriminal atau tidak ada potensi tindakan merugikan terkait dengan perdata. Mudah-mudahan Gus Samsudin bisa membuktikan bahwa apa yang dituduhkan, apa yang dituntut oleh netizen, oleh warga sekitar, ya bisa membuktikan dan mematahkan, ya mematahkan keinginan mereka. Tetapi jika Gus Samsudin tidak bisa lebih kuat, ya terimalah dengan sabar, dengan lapang dada. Itu adalah bagian dari kesalahan Anda yang sengaja dibuat atau sengaja tidak dibuat, ya. Baik sahabat, Gumilan Nur Fidaus, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.